Oke, baik, selanjutnya kita buat background atas ya. Saya ulang lagi untuk background atas ya, dengan menggunakan rectangle tool ya. Tarik. Oke. Kemudian berikutnya Anda buat tulisan ya, tulisan majalah film dengan menggunakan text tool. Text tool. Jangan di atas ini. Kalau di atas ini nanti apa namanya? Masuk ke dalam ya. Jadi Anda di atas gambar sini aja. Majalah film. Majalah film dan tulisan newsletter ya. Majalah film taruh di sini. Kemudian newsletter. Newsletter. Oke. Ini taruh di atas sini. Nah, yang ini kita bikin arc ya. Untuk membuat arc-nya harus menggunakan text tool. Text tool, pilih ini, create warp tag, kemudian stylenya diganti dengan arc. Ya, bandnya misalkan kita ganti 30, ya, klik oke. Okay. Pewarnaan sekalian boleh di blok dulu, ya, di blok, diganti dengan warna biru misalkan. Ya, oke. Okay. Kemudian yang satu lagi majalah film dikasih warna ya. Di blok dulu tulisannya, kemudian kasih warna misalkan merah. Oke, sekarang tinggal kita atur ya dengan menggunakan transform ukurannya. Oke, majalah film, kemudian yang newsletter juga kita atur, sebelumnya enter dulu. Newsletter kita atur pakai transform. Oke, kira-kira seperti ini. Ya. Oke ya, mungkin kira-kira seperti ini ya.